Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang tuduhan-tuduhan fitnah terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Wahab. Yaitu di antara tuduhan-tuduhan orang yang menci dakwah Syekh Muhammad bin Wahab adalah mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Wahab itu melarang orang meminta syafaat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengatakan orang meminta syafaat kepada Rasulullah SAW adalah musyrik. Ini di antara tuduhan yang mereka katakan, atau mereka menyebut bahwa orang yang mengikuti dakwah Syekh Muhammad disebut adalah Wahabi. Kemudian mereka mengatakan orang-orang Wahabi itu anti syafaat. Baik. Karena mereka tidak memahami apa yang hakikat dari syafaat tersebut. Syafaat tersebut jika diminta kepada Allah, karena syafaat tersebut adalah milik Allah, ya, memang Allah memberikan kepada para rasul para syafaat dan juga pada orang soleh, malaikat, ya, dan beberapa sifat orang-orang dapat memberi syafaat, di antaranya bayi yang meninggal di waktu kecil, dia juga memberikan syafaat kepada orang tuanya. Para orang-orang mati syahid juga bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Kemudian juga para penghafal Al-Quran juga memberikan syafaat kepada keluarganya. Baik. Yang mereka sebutkan anti syafaat itu adalah ketika dijelaskan bahwa meminta syafaat kepada orang yang meninggal itu yang menurut mereka itu adalah tidak syirik. Ya. Adapun dalam pandangan para ulama Ahlussunnah Jamaah berdasarkan dalil-dalil adalah jika meminta syafaat itu kepada dengan bentuk pemain seperti para sahabat di masa hidupnya Rasulullah SAW, mereka datang dengan minta syafaat doanya Rasulullah SAW. Ya. Dan tidak mengatakan berilah kami syafaatmu ya Rasulullah, tapi mereka mengatakan udu'allaha lana, ya, mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar Allah memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat. Ya, demikian pula di akhir kala ketika orang-orang beriman kepada seluruh manusia telah dibangkit dan juga di kiam para anbiya, mereka juga hidup di alam yang sama. Yang jadi perdebatan itu adalah ketika para anbiya tersebut telah meninggal, lalu orang yang hidup di dunia meminta syafaat kepada mereka. Ya, bukan berarti ya orang-orang yang mengingkari perbuatan tersebut anti syafaat. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya beliau sebutkan dalam hadisnya, syafaat ila ahli kabair min ummati. Di antara syafaat Rasulullah SAW itu adalah untuk para umatnya yang melakukan dosa besar. Ada bermacam-macam doa syafaat Rasulullah SAW. Ya, syafaat Rasulullah SAW untuk orang yang ya pertama untuk ahlul jannah agar masuk surga, dibukakan pintu surga oleh Allah SWT. Syafaat Rasulullah SAW untuk orang yang sama amal baik dan amal buruknya dalam timbangannya, maka diberi syafaat Rasulullah SAW sehingga mereka amalan baiknya lebih berat. Atau juga ada syafaat Rasulullah SAW
bagi orang yang berhak untuk masuk neraka, tapi berkat doa Rasulullah SAW, ya syafaatnya Rasulullah SAW, mereka tidak masuk neraka. Atau orang yang telah masuk neraka, diberikan syafaat dari Rasulullah SAW, mereka keluar dari neraka. Dan juga syafaat Rasulullah SAW untuk naik tingkat dalam derajat surga. Ada berapa syafaatnya? Ada berapa syafaat Rasulullah SAW? Di antara syafaat Rasulullah li ahli mauqif. Ahli mauqif adalah syafaat Rasulullah SAW ketika manusia sudah dibangkit semuanya dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dan mereka berada dalam kondisi yang sangat sulit. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW bahwa matahari didekatkan kepada mereka dengan jarak 1 mil. Para ulama ada mengatakan 1 mil itu adalah sejengkal, atau yang jelas jarak matahari dengan manusia sangat dekat sekali. Dengan demikian menyebabkan mereka berkeringat dan kehausan. Lalu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, di antara manusia ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai bahunya, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Nah, dan manusia berada di bawah terik panas matahari yang luar biasa, digambarkan dengan kesusahan mereka di sana. Nah, mereka-mereka ini, orang-orang yang dalam kesusahan itu, meminta kepada Adam. Mereka berkata kepada Adam, ya Adam, ala taro mimma nahnu fihi, wahai Adam, tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami? Isfa' lana inda rabbik, tolong mohonkan kepada Rabbmu, ya, isfa' lana inda rabbik, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar engkau diberikan izin menjadi syafaat. Karena tidak ada seorang pun, baik malaikat, para anbiya, orang soleh, orang mati syahid, penghafal Al-Quran, dan seterusnya, yaitu orang-orang yang dapat memberikan syafaat bagi orang lain, atau syafaat orang beriman sama orang beriman juga ada, tidak akan pernah bisa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada seorang pun dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Betapa banyaknya malaikat di atas langit, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dapat memberikan syafaat sedikit pun illa mim ba'di ayyadhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali bagi siapa, atau setelah ilmu ba'di, setelah Allah ayyadhana liman yasha'u wa yarda, Allah memberikan izin kepada siapa yang Allah kehendaki dan ia dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama menjelaskan syafaat itu ada 2 syarat. Pertama, izin Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang bisa memberi syafaat. Yang kedua adalah keridhaan Allah terhadap orang yang mau menerima syafaat. Pertama, izin Allah kepada orang yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu berikan keridhaan oleh Allah SWT kepada orang yang mau menerima syafaat tersebut. Ya. Maka seperti Rasulullah SAW, beliau menceritakan, beliau tidak bisa memberikan syafaat dalam bentuk mengeluarkan paman beliau dari neraka. Hanya dapat memberikan syafaat dalam bentuk meringankan azabnya. Kata Rasulullah SAW, wajatuhu fi dhahdha minan nar. Apa wajatuhu fi, ini fi asfal minan nar, ya, dia di bawah kerak-kerak api neraka. Kemudian sifat Rasulullah SAW diletakkan dhahdha minan nar, di permukaan api neraka. Yalbisuna alaini yaglu bihima dimauhu, yalbisuna alaini minan nar, yaitu dia memakai sandal terbuat dari api yang membuatkan benaknya menggelegak atau mendidih. Baik, itu berapa syafaat tadi? Ya, itu syafaatnya hakun. Ya, yang disantingkan nafikan adalah syafaat-syafaat yang diperbuat oleh orang musyrikin. Itu ketika mereka menyembah, meminta kepada selain Allah, mereka mengatakan itu kami dalam rangka minta syafaat kepada
orang-orang soleh yang mereka bersekutu dengan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'inda Allah." Mereka menyembah sesuatu dari selain Allah yang tidak dapat memberi mudarat atau menghilangkan mudarat dari mereka, dan tidak pula dapat memberikan manfaat dari mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadur, sesuatu yang tidak memberi mudarat kepada mereka, yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan, jadi alasan mereka menyembah sesuatu, memohon kepada sesuatu selain Allah itu adalah mereka-mereka yang kami sembah itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Itulah hujahnya mereka ketika berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit penjelasan tentang hakikat syafaat. Nanti kita akan jelaskan ungkapan Syekh Muhammad Wahab dalam nukilan dalam kitab ini, yaitu iftara ahlul bait ala Imam Muhammad Wahab. Pelaku kebatilan membuat kedustaan atas nama Syekh Muhammad Wahab, dan orang-orang yang mengikuti beliau bahwa Syekh Muhammad Wahab, Imam Muhammad Wahab, mengingkari syafaat Rasul. Mereka ini adalah yang tabiqu alaihim qaulul ma'thur. Berlaku untuk mereka perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, perbuatlah sekehendakmu. Jadi artinya apa? Orang yang berbuat kedustaan ini sebenarnya tentang Syekh Muhammad Wahab tidak ada rasa malunya. Kenapa? Karena dia ternyata jelas-jelas membuat kebohongan atas nama Syekh Muhammad Wahab, mengatakan Syekh Muhammad Wahab mengingkari syafaat Rasul. Karena kalau kita baca kitab-kitab beliau ataupun murid-murid beliau ataupun orang-orang yang menyambung dakwah beliau, tidak ada mereka mengingkari syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengingkari adalah syafaat yang memahami syafaat seperti pemahaman syafaatnya yang dipahami oleh orang-orang musyrikin. Fa'inkar syafaatul rasul, fa'inkar syafaatir rasul sallallahu alaihi wasallam huwal kufru wa iyadhu billah. Kenapa? Karena mengingkari syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Karena banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika orang mengingkari syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa keluar dari Islam. Wa iyadhu billah. Maka tidak akan mungkin Imam Muhammad Wahab akan melakukan perkara yang seperti ini. Fahal di kutubu wa rasailu. Ini kitab-kitab beliau, karangan-karangan beliau banyak sekali yang membuktikan bahwa beliau tidak pernah mengingkari syafaat. Demikian pula cucu-cucu beliau dan murid-murid beliau menjelaskan sampai hari ini bahwa mereka tidak ada yang mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kedustaan. Jadi orang yang berdusta ini tidak ada rasa malunya untuk berbuat kedustaan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Berkata yaqulu tabai. Siapa tabai ini? Adalah seorang orang Syiah Rafidhah yang paling banyak menyebarkan fitnah-fitnah tentang Wahabi ini adalah, yang pertama adalah orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah Rafidhah kemudian adalah diikuti oleh sebagian kelompok-kelompok yang merasa dakwahnya terganggu, atau ormas-ormasnya yang merasa terganggu dengan dijelaskannya penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan, keliruan-keliruan mereka di dalam memahami masalah akidah dan masalah agama ini. Maka mereka banyak menukil tuduhan-tuduhan itu dari orang-orang Syiah Rafidhah. Seperti di zaman sekarang ini yang banyak membuat fitnah-fitnah tentang Wahabi itu adalah namanya Hasan Saqqaf, orang Syiah Rafidhah dari negara Lebanon. Itu paling banyak membuat kedustaan-kedustaan. Dialah yang memiliki buku namanya Salafi Wahabi, yang kemudian dipopulerkan oleh orang-orang yang punya kedengkian, kebencian terhadap dakwah sunnah di Nusantara ini. Nukilan-nukilan mereka itu semua dari kitab Hasan Saqqaf.
Ya. Baik. Orang tobat, seorang tobat ini adalah yaitu Syiah Rafidhah mengatakan qalatil wahhabiyah. Ya. Kata mereka orang Wahabi itu berpendapat inna syafa'ata awliya, inna syafa'ata wa awliya munqati'un. Ini maksud inna syafa'ata awliya munqati' fid dunya. Bahwa kata mereka syafaat orang-orang soleh itu terputus di dunia. Wa inna ma hiya, artinya tidak ada di dunia. Wa inna ma yathabitatun lahum fil akhirah, hanya berlaku di akhirat. Nah. Lalu mereka dikatakan oleh dia, kalau ada orang menjadikan perantara antara Allah, antara wali dan Allah itu, apa antaranya dengan Allah itu wasaid, perantara-perantara, ya, dari hamba Allah yang mereka meminta syafaat kepada mereka, karena dzalika syirkun wa ibadatul ghulam. Maka itulah syirik dan beribadah kepada Allah. Nah, berarti dia tidak tahu apa pengertian syirik. Sehingga orang-orang yang mengambil perantara-perantara dalam doanya kepada Allah itu mereka tidak syirik. Padahal tadi Allah katakan, ya, di antaranya juga wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulu haula'i syafa'una 'indallah. Ini hujah mereka. Mereka yang meminta-minta pertolongan Allah. Dan juga dalam ayat lain mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kata mereka, kami tidak menyembah berhala-berhala, roh-roh orang soleh tersebut, kuburan-kuburannya, meminta-minta kuburannya, kecuali hanya agar orang-orang soleh itu mendekatkan kami kepada Allah. Ini syubhat-syubhat orang musyrikin. Baik. Falazim ayyuhal abdu du'ahu ila rabbih. Maka seorang hamba harus berdoa kepada Allah. Ya. Allah majalna mimman tanalu syafa'ata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya memang begitu. Maka kita minta ya Allah jadikanlah kami orang-orang bisa mendapatkan syafaat nabimu. Kenapa? Karena syafaat milik Allah, ala lillahi syafa'atu jami'ah. Karena syafa'atu semua milik Allah. Memang Allah menjanjikan memberikan kepada para anbiya, pada orang soleh, orang mati syahid, ya, atau orang yang hafal Al-Qur'an, atau sesama orang beriman, bahkan malaikat juga memberikan syafaat. Memang Allah memberikan, tetapi bukan berarti mereka ya memiliki untuk memberikan syafaat itu secara mutlak. Tapi adalah atas izin Allah dan keridhaan Allah terhadap orang yang mau menerima syafaat. Seperti dalil yang telah kita sebutkan tadi. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa mim ba'di ayya'an Allah lima yasha'i wa rada. Betapa banyaknya malaikat di langit, tidaklah berguna syafaat mereka kecuali bagi siapa yang Allah izinkan dan Allah redai. Taib. Kemudian juga ada seorang Syiah Rafidhah lagi namanya Al-Amili Al-Mujrim Asim, ya. Maka dia menuduhkan ada perkataan mereka syafaat itu adalah benar. Wala tatlub bidda dunya illa min Allah. Tidak diminta di dunia ini kecuali dari Allah. Fa idza kana haqqan fama mani min talabiha. Kata mereka kalau memang syafaat itu adalah benar, kenapa tidak boleh diminta di dunia ini? Ya, bukan berarti tidak boleh minta di dunia. Kalau Rasulullah SAW hidup, boleh. Tapi kalau diminta ketika Rasulullah SAW telah meninggal, dan orang yang meminta di dunia, itu berbeda alam. Dan itulah namanya meyakini adanya zat yang dapat mengetahui doa secara gaib, permohonannya. Sebaliknya juga memahami bahwa Rasulullah SAW dapat mendengar dan mengabulkan. Nah, ini yang dikoreksi oleh para ulama. Taib. Kemudian juga yaqulul aqubani, ada seorang lagi nama Qubani. Itu juga berdusta. Ya. Amma annahum kafaru bi mujar qaulihim ya Rasulullah isfa'li. Dan mereka mengkafirkan orang hanya mengucapkan kalimat wahai Rasulullah syafaatlah, berilah aku syafaat. Berilah aku syafaat atau aghithni, ya akhirnya tolonglah aku. Dan itu adalah menyerupai perkataan orang musyrikin dan yakin orang-orang annal masih wallah. Orang meyakini bahwa masih itu adalah Allah. Baik. Kemudian juga ada Nawan Dawud Jarjis. Ya. Juga sama menuduh Syekh Muhammad Wahab, ya, mengingkari orang meminta syafaat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita nukilkan di sini perkataan Syekh Muhammad Wahab tentang syafaat. Kata beliau, yaqulu ya fa in qala, jika ia berkata, atunkiru syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabra'u minhu, tabra'u, apakah engkau mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlepas diri dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka kalau ada orang bertanya, kata beliau, apakah engkau mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tidak percaya ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau engkau berlepas diri dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, la unkiruha. Maka jawabannya, aku tidak mengingkarinya. Wala atabarra'u minha. Saya tidak pernah berlepas diri dari ya syafaat Rasulullah SAW. Bahwa sallallahu alaihi wasallam wa syafi'il musyaffa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang memberi syafaat dan pertama kali mendapatkan izin untuk beri syafaat. Ya, yang memberi syafaat dan yang diberikan syafaat oleh Allah SWT. Wa arju syafa'atahu, dan aku berharap syafaatnya Rasulullah SAW. Ya, walakin syafa'atu kulluha lillahi. Tapi syafaat itu semuanya milik Allah. Kata Allah dalam firman-Nya surat Az-Zumar ayat 44, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah Muhammad, milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah Muhammad bahwa syafaat itu milik Allah semuanya. Surah Az-Zumar ayat 44. Maka para rasul, orang mati syahid, orang soleh, ya, orang hafal Quran, anak yang mati di usia masih balita, ataupun orang beriman sama orang yang dapat memberikan syafaat, ya, itu adalah atas izin Allah. Maka oleh sebab itu kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan izin mereka untuk memberikan syafaat pada kita. Wala takuna ila bani idznillahi kama qala azza wajal. Dan syafaat itu tidaklah akan dapat diraih atau berlaku atau terjadi kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 255 itu dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi inni. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan hanya izin Allah Subhanahu wa taala. Wa la yashfa'u fi ahadin illa min ba'di idznillah fihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dapat memberikan syafaat kepada seseorang pun kecuali Allah telah mengizinkan untuk memberikan syafaatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Yang disebutkan yaitu man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Jika syafaat itu semuanya adalah milik Allah, wala takunu illa min ba'di idznihi, dan tidak akan terjadi kecuali setelah diizinkan Allah. Wala yashfa'u nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu fi ahadin. Bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapapun tidak akan mungkin memberikan syafaat kepada siapapun sampai Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat tersebut. Wala ya'dhanu illa li ahli tauhid. Dan Allah tidak akan mengizinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kecuali orang-orang yang memiliki tauhid yang benar. Tabayyana laka anna asy-syafa'ata kullaha fa'atlubha minhu. Maka jelaslah bagi engkau bahwa syafaat itu semuanya milik Allah, maka mohonkanlah syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, Allahumma la tahrimni syafa'atahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan aku dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya, ya Allah, berikanlah aku syafaatnya. Ya, syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah izin dia untuk beri syafaat kepadaku. Ya Allah, berikanlah dia izin untuk berikan syafaat kepadaku. Sebagaimana Utsman bin Affan, salah seorang sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW doa ketika dia meminta kepada Rasulullah SAW, Udu'lah li ayyirud dali basari. Ya Rasulullah, tolong mohonkan kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanku karena dia buta.
Ya, nah, ini dia meminta syafaat Rasulullah melalui doa Rasulullah SAW. Udhulloha li. Ya Rasulullah, Taha mohonkan kepada Allah untukku agar Allah mengembalikan penglihatanku. Jadi tiap dikatakan oleh ya Rasulullah, ya beri aku syafaatmu agar mataku kembali bisa melihat. Tidak demikian. Dan demikian pula di akhirat kelak, baik Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua manusia yang mendatangi mereka berkata, "Isfa' lana inda rabbik." Mau dikatakan isfa' lana? Tidak. "Aw nas'aluka syafa'atak." "Aw isfa' lana." Tapi mereka berkatakan, "Isfa' lana inda rabbik." Tolong mohonkanlah kepada Tuhanmu agar engkau dapat memberi syafaat kepada kami. Ya, mohonkanlah kepada Allah agar engkau bisa memberikan syafaat kepada kami. Isfa' lana inda rabbik. Baik. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Utsman, juga menyebutkan Allah masyafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi. Allah masyafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi. Para ulama menjelaskan apa maksud dari doa itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah masyafi'hu fiyya. Ya Allah, terimalah syafaatnya untukku. Ya, berikanlah izin dia berikan syafaat kepadaku. Wa syafi'ni fihi, dan terima pula lah permohonan aku agar engkau menerima syafaatnya. Itu doanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In sabarta falakal jannah." Ya, ketika Rasul mengatakan kalau kamu sabar, bagimu adalah surga. Tapi dia mengatakan bali doa, tapi tetap berdoa. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk berwudu dan salat dua rakaat. Kemudian setelah salat, "Ud'u bihadzih du'a, bihadzal du'a." Kata Rasulullah, berdoa dengan doa ini. Yaitu doa yang diajarkan adalah Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi. Ya Allah, berikanlah syafaat kepada Muhammad untukku, dan terima pulalah permohonanku agar engkau menerima syafaatnya. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Hidup. Tidak ada seorang pun dari sahabat ketika meminta syafaat dari Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, enggak pernah mereka di rumahnya mengatakan, "Ya Rasulullah, syafi' fiyya." Ya kan? Enggak ada. Justru mereka datang langsung kepada Rasulullah SAW dan memohon kepada Rasulullah SAW agar mohon kepada Allah untuk apa, mendapatkan syafaatnya. Nah, maka udhuallaha li, itu kan dia mohon tuh, ya Allah tolong, wahai Rasulullah mohonkanlah kepada Allah untukku. Nah, dalam bahasa kitanya, tolong kamu doakan aku, itulah ringkasnya. Nah, doa Rasulullah SAW untuk seorang itu disebut syafaatnya, yaitu dengan berdoa kepada Allah. Taib. Fa'inna Nabi SAW, wa'ati syafa'ata wa'ana atlubuha mimma atahullah. Maka sesungguhnya Nabi SAW, ya, wa'ati syafa'ah, diberikan syafa'ah oleh Allah SWT, maka saya meminta kepada Allah SWT dari apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu. Nah, atau mereka mengatakan Nabi SAW, alasan mereka begini, kan Allah sudah berikan syafaat kepada Rasulullah SAW, jadi saya mintanya dari Rasulullah SAW, tidak perlu minta kepada Allah lagi. Kenapa? Karena Allah sudah berikan. Itu alasan mereka. Iya, betul Allah katakan Allah akan berikan syafaat kepada Nabi, kepada orang soleh. Tetapi Allah katakan syafaat itu berlaku dengan dua syarat. Yang pertama, izin Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mau memberikan syafaat. Yang kedua, keridhaan Allah terhadap orang yang mau menerima syafaat. Ya. Nah. Al-jawab atau syafa'ah wa nahaka an hadza. Maka Allah Subhanahu wa taala memang menjanji memberikan syafaat kepada nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah engkau seru siapapun bersama Allah.
Artinya kamu mempersekutukan Allah dalam doamu. Yaitu ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka tidak ada seorang pun sahabat yang memohon syafaat dalam bentuk ketika beliau hidup kepada Rasulullah SAW. Maka jika engkau memohon kepada Allah agar ya Allah SWT memberikan syafaat untuk nabinya bagimu, ya agar Allah memberi syafaat untuk nabi untukmu, ya Rasulullah SAW diberikan izin Allah SWT untuk berikan syafaat kepadamu, fa'ati'hu biqaulihi fala tad'u ma Allah ahada, maka taatilah Allah dalam firman-Nya, fala tad'u ma Allah ahada, janganlah kamu seru bersama Allah siapapun. Kemudian wa in fa'ina syafa'ata ataha wa Nabi SAW. Kemudian juga syafaat itu bukan hanya Nabi SAW saja dijanjikan oleh Allah SWT. Ya, walaupun syafaat Nabi SAW lebih sempurna. Kemudian juga disebutkan di sana malaikat memberi syafaat, para aulia memberi syafaat, orang soleh memberi syafaat, orang mati syahid memberi syafaat, anak kecil yang meninggal dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya, orang yang hafal Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada keluarganya. Nah, apakah engkau akan mengatakan mereka-mereka engkau sudah mau diberi syafaat sama Allah? Jadi saya minta kepada mereka, kalau kamu katakan tadi Allah telah memberikan syafaat untuk Nabi SAW, maka saya minta sama Nabi SAW langsung. Kalau begitu kamu juga boleh minta kepada malaikat, karena Allah juga memberi syafaat untuk malaikat, memberikan syafaat, izin kepada malaikat untuk beri syafaat. Demikian pula kamu boleh datang ke kuburan orang-orang yang mati syahid dengan alasan karena Allah juga menjadikan syafaat buat mereka. Kalau begitu mungkin kamu juga bisa datang ke kuburan-kuburan anak kecil yang meninggal waktu usia di, ya, masih bayi, karena Allah juga mengatakan mereka juga punya syafaat. Kalau begitu, apa perbedaan kamu dengan perbuatan orang-orang musyrikin? Kan gak ada perbedaan lagi. Kalau alasannya tadi katakan Allah kan sudah berikan syafaat pada mereka, kalau begitu saya minta sama langsung sama mereka. Ya, berarti kamu minta ke kuburan anak kecil, kuburan orang soleh, kuburan orang-orang mati syahid. Kenapa itu jadinya? Kalau begitu apa perbedaannya akidah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mencegah perbuatan syirik seperti itu kepada orang-orang musyrikin dahulu? Baik. Maka ini adalah kembali sebagaimana di masa jahiliyah orang menyembah orang-orang soleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Jika engkau mengatakan la, maka itu berarti gugurlah perkataanmu bahwa Allah telah memberi syafaat, saya minta darinya langsung. Ya. Karena nanti akan apa? Melazimkan engkau juga boleh meminta kepada setiap orang-orang yang disebutkan Allah akan memberi syafaat. Bukan hanya Rasulullah SAW saja. Orang mujahid, orang mati syahid, bayi yang meninggal waktu kecil memberi syafaat orang tuanya, para penghafal Al-Quran, bahkan orang-orang beriman juga bisa memberikan syafaat, orang-orang soleh, ya, atau memberi syafaat. Kalau begitu kamu minta langsung kepada mereka. Kalau begitu benar pendapat itu, tentu Allah tidak menyalahkan perbuatan orang musyrikin dalam firman-Nya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah. Tentulah Allah tidak mengingkari perbuatan mereka karena mereka meminta syafaat kepada orang-orang soleh mereka dulu. Alasannya ayat ini menyebutkan mereka menyembah sesuatu dari Allah yang tidak dapat memberi mudarat, tidak dapat manfaat. Lalu mereka mengatakan mereka-mereka itulah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Itu perkataan orang-orang musyrikin ketika berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan, ya zumuna anna nunkir syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh bahwa kami mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini arti tuduhan ini sudah pernah di masa beliau. Maka beliau katakan, mereka menuduh kami bahwa kami mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanaqulu subhanaka hadza buhtanun adzim. Jawaban kami untuk tuduhan ini adalah, maha suci engkau ya Allah, ini merupakan kedustaan yang sangat besar. Bal nasya dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kami bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah SAW syafi' wal musyaffa, adalah yang dapat beri syafaat dan juga yang Allah izinkan untuk beri syafaat, diberi syafaat oleh Allah SWT. Sahibu maqamul mahmud, dia adalah pemilik tempat yang amat terpuji,
Ya, nasallahu rabbal arsyil azim, kita mohon kepada Allah yang memiliki arsy yang agung agar yashfa'ahu fina, agar Allah memberikan syafaat kepada Rasulullah untuk kita. Wa yahsyurana tahta liwa'ihi, dan Allah membangkitkan kita di bawah ya apa namanya pandunya Rasulullah SAW. Hadza i'tiqaduna, inilah keyakinan kami kata beliau. Wa hadza alladhi masya 'alaihi salafus saleh, inilah yang berjalan di atasnya para ulama salafus saleh. Wa hum ahbun nasi li nabihim, mereka adalah orang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wa 'azamuhum fi ittiba'i syar'ihi, mereka adalah orang yang paling sungguh-sungguh dalam menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fadal, azan dulu, sudah azan. Baik. Berikutnya beliau juga berkata, Syekh Muhammad Duhab menyebutkan, wa nusbitu syafa'ata li nabina Muhammadin yaumal qiyamah hasba ma warad. Kami menetapkan syafaat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kami mempercayai bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya syafaat pada hari kiamat sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika nusbitu halisa'iril anbiya wal malaikah. Demikian pula kita meyakini bahwa para nabi dan para malaikat, wal aulia, para wali, wal atfal, anak-anak yang waktu kecil meninggal, hasma warda aidan. Sebenarnya terdapat juga ada dalil-dalilnya bahwa mereka-mereka tersebut dapat memberikan syafaat. Wa nas'aluha minal malik laha. Tetapi kita meminta syafaat itu siapa yang memiliki syafaat itu? Bukan siapa yang diberikan. Yang memiliki adalah Allah. Sebenarnya kulillahi syafaatu jami'ah. Katakanlah milik Allah syafaat itu seluruhnya. Wa maka kita memohon kepada yang memiliki syafaat, wal idzni fiha liman yasha, dan yang memberikan izin kepada menerima syafaat bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi orang-orang yang memiliki tauhid, dan itulah mereka orang-orang yang akan bahagia. Manusia yang paling bahagia dengan syafaat sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya, man asadun nas bi syafaatika ya Rasulullah? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah SAW adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid benar-benar ikhlas dari hatinya. Artinya orang yang mana di sini terdapat bahwa mengikhlaskan ibadah adalah syarat utama untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi an yaqula ahaduna, di mana salah seorang kita boleh mengatakan mutadarrian ilallahi taala dengan penuh tadarru', merendahkan diri meminta kepada Allah, Allahumma syafi' nabiyyina, Allahumma syafi' nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fina. Ya Allah, beri syafa'atlah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kami. Berikanlah syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kami yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Au Allahumma syafi' fina ibadakas salihin, atau kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku syafaat hamba-hambamu yang soleh, atau berikanlah syafaat ya syafi' fina, izinkanlah untuk berikan syafaat untuk kami hamba-hambamu yang soleh. Au malaikatik, atau malaikat-malaikatmu, ya kami meminta syafaat malaikat-malaikatmu, syafaat hamba-hambamu yang soleh. Au nawahidalik, atau yang selain demikian. Mimma yutlabu minallah la minhum, yaitu diminta kepada Allah bukan kepada mereka, bukan kepada mereka. Taib. Fala yaqulu ya Rasulullah, maka tidak boleh dikatakan wahai Rasulullah, ketika beliau sudah meninggal tentunya, ya, au ya wali Allah, atau minta ya para wali Allah, as'aluka syafa'ata au ghairaha, aku minta syafaatmu. Nah, itu yang dilarang. Wahai wali Allah, aku minta syafaatmu. Ya, meminta langsung. Atau ka'adrikni, ya tolonglah aku. Wa'agisni, selamatkanlah aku. Unsurni, tolonglah aku dalam menghadapi musuh-musuh dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak akan mungkin dapat memberikan hal itu kecuali hanya Allah. Itu tidak boleh diminta kepada selain Allah. Maka tidak boleh diminta kepada nabi, orang soleh, ya, ataupun siapapun yang telah dijanjikan akan beri syafaat kelak di yaumul qiyamah, kita tidak meminta berilah aku syafaatmu, atau ya selamatkanlah aku, lindungilah aku. Kita demikian tidak minta kepada nabi, ya, tapi kita meminta kepada Allah agar Nabi Muhammad SAW
diizinkan bersyafaat dan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian beliau menjelaskan lagi ya, wa jumlatul qawli. Kesimpulan penjelasan ini perkataan adalah anna talab asy-syafa'ata minhu sallallahu alaihi wasallam fi hayati sabitun. Meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup sabitun bila syakin. Dengarkan, sabitun bila syakin itu adalah ditetapkan tanpa ada ragu. Arti maksudnya bahwa Rasulullah SAW memiliki syafaat ketika beliau hidup. Wa kadzalika talabu syafa'ah minhu yaumil qiyamah. Demikian pula minta syafaat kepada beliau pada hari kiamat. Di dunia, wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar Allah memberikan syafaat kepadaku. Ya, ya Rasulullah, mohonkanlah doa, turunkan hujan untuk kami. Bagaimana nanti contoh-contoh yang kita sebutkan dalam hadis tadi? Nah, maka mereka langsung datang kepada Rasulullah SAW, ya, memohon syafaatnya dalam agar Rasulullah memintakan untuk mereka kebaikan dalam bentuk doa. Nah, itu boleh. Demikian pula hari kiamat, ya juga, karena Rasulullah SAW hidup, orang-orang pada hidup. Dan juga ketika hidupnya Rasulullah SAW juga sama. Ya, Rasulullah hidup, manusia sahabat juga hidup, maka langsung meminta kepada Rasulullah SAW. Dengan cara, wahai Rasulullah, wadu'allah alana. Sebenarnya, salah seorang orang Arabi datang pada hari Jumat, Rasulullah SAW berkhutbah di mimbarnya, berkata, ya Rasulullah, wadu'allah alana. Ayo gisana. Ya Rasulullah, tolonglah mohonkan doa kepada Allah untuk kami. Mohonkan kepada Allah untuk kami agar Allah menurunkan hujan. Ya, taib. Maka itu enggak salah. Taib. Kemudian pernah ditanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, apakah Syekh Muhammad Wahhab itu mengingkari syafaat Rasulullah SAW? Ini halil wahabi ayunkiruna syafaat Rasul. Ini Pak Ajab. Maka Syekh menjawab, la yakhfa ala kulli aqilin darasi siratahu al-Imam Muhammad Wahhab wa atba'ihi annahum bara'u min hadzal qaul. Tidaklah tersembunyi bagi setiap orang yang punya akal yang mempelajari sejarah kehidupan Syekh Muhammad Wahhab dan para pengikutnya bahwa mereka adalah bara'u min hadzal qaul, berlepas diri dari tuduhan tersebut. Ya. Li'anna al-Imam rahimahullah qad athbata fi mu'allafatihi, karena Syekh Muhammad Wahhab dalam karang-karangannya telah menetapkan tentang syafaat. Wala siyama fi kitabi at-tauhid, apalagi dalam kitab beliau kitab tauhid kafir syubhat, ya, telah menyatakan bahwa adanya syafaat Rasulullah SAW bagi umatnya pada hari kiamat. Baik, inilah berapa penjelasan bantahan bagi orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad Wahhab itu mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebetulnya masih banyak lagi, ya, yaitu nukilan-nukilan dari murid-murid Syekh Muhammad Wahhab atau ulama-ulama yang mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau. Banyak nukilan-nukilan dari ulama-ulama yang menjelaskan tentang akidah mereka, ya, tentang syafaat Rasulullah SAW, dan mereka sama sekali tidaklah mengingkari syafaat Rasulullah SAW. Dan yang tadi sudah kita sebutkan bermacam-macam bentuk syafaat Rasulullah SAW, terutama bagi ahlul kabair matihi, terutama bagi umat beliau yang memiliki dosa besar. Taib. Berikutnya insyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan bahas yaitu tuduhan bahwa beliau menghancurkan kubah-kubah yang ada di atas kuburan dan juga melarang melakukan perjalanan untuk menziarahi kubur-kubur tersebut. Nah, ini ada beberapa penjelasan bahwa dituduh beliau adalah orang yang menghancurkan kuburan-kuburan yang ada kubah di atasnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak kita tutup. Ya, di antara sebab-sebab meraih syafaat Rasulullah SAW adalah banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bukan, maksudnya orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW adalah orang yang akan mudah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, orang juga mendapat syafaat. Maka di akhirat kelak orang-orang datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, di mana di hadis yang tadi kita sebutkan, ala tara ya Muhammad, ala tara minan fi, wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami? Udu Allah lana, isfa' lana inda rabbik, isfa' lana inda rabbik, mohonkanlah syafaat untuk kami di sisi Tuhanmu.
Jadi Rasulullah SAW diminta oleh orang agar bermohon kepada Allah agar dia diberikan izin memberikan syafaat. Maka setelah belum mendapatkan izin, ya belum memberikan syafaat kepada manusia yang ada saat itu. Maka di antara sebab-sebab seperti Rasulullah SAW menyebutkan juga bahwa doa setelah azan itu Rasulullah SAW menyebutkan memohon wasilah bagi Rasulullah SAW. Ya, waman salil wasilah halatul syafaati. Orang yang mendoakan agar aku mendapatkan wasilah, wasilah yang disebutkan dalam doa itu, ya, adalah yaitu satu tempat la yamalilah abdin soleh kata beliau, yaitu kedudukan yang mulia di akhirat kelak. Itu yang disebutkan sebagian ulama adalah maqamil mahmud, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh semua makhluk di hari kiamat. Yaitu diantaranya dalam kondisi beliau dapat memberikan syafaat ke semua orang yang ada di padang mahsyar. Bukan hanya untuk umat beliau, tapi semua orang yang padang mahsyar. Maka ketika itu orang memuji beliau atas kebaikan beliau memberikan syafaat untuk semua manusia saat itu. Maka, وَمَنْ سَلِلْ وَسِلَ حَلَّ لَوْ شَفَاعَةِ. Orang yang mendoakan agar aku mendapatkan kedudukan wasilah itu, maka dia akan mendapat syafaatku. Kamu dapat syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Dan yang lain, baik, jika tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu wa hamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.